Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dengan saya, channel Reviarno. Kita berada sekarang di Bukit Gombak, Kabupaten Tanah Datar, tepatnya di Kota Batu Sangkar. Ya. Dalam acara Offroad Wira Praja Offroad Batu Sangkar. Tapi di sana ada ini kita zoom. Ya, ada spanduk. Sekarang dalam acara Isoma, istirahat, sholat, dan makan. Ini kami ambil parkiran mobil-mobil yang ikut memeriahkan, ya, bukan peserta. Nah, ini mobil saya sendiri. Nah, begini lokasi tempat offroadnya. Lokasi ini setelah Perumnas, ya. Dekat di sini Perumnas. Jadi kita melewati Perumnas terlebih dulu. Ini tenda-tenda panitia. Kalau kita zoom, ya, terhalang oleh mobil-mobil. Nah, itu terlihat dari jauh. Peserta offroad. Offroad ini terbagi dua, atau acara Wira Praja ini, ya, terbagi dua. Ada offroad adventure, ya, dan ada offroad lomba ini. Kebanyakan diikuti oleh unit-unit yang telah dimodif tubular. Juga ada, ya, kita jalan terus. Ini terlihat mobil pengangkut, ya, pengangkut mobil-mobil offroad, mobil towing kalau istilah. Ini mobil sudah main, ya, mobil yang cukup semangat. Dapat cedera dikit, ya, Om? Iya. Ini biasa dalam permainan. Iya, ini udah namanya permainan. Udah pakainya nih. Mobil ini rusak, ya, karena dipakai. Ini kayaknya bagian kaki-kaki nih. Ya. Om, dari mana, Om? Dari Bukit Tinggi. Dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi offroad. Offroad, ya. Mobilnya pipa-pipa, ya, mobil pipa-pipa semi tubular, udah lewat seminya nih, ya, dari Bukit Tinggi, ya. Namanya siapa, Om? Yang perbaiki Ari, ya. Arika. Yang satu lagi, Om, yang pakai baju Haji Faisal. Haji Faisal, ya. Ya, dari Bukit Tinggi offroad. Bukit Tinggi offroad, baju seragam Wira Praja, ya. Oke, Om. Ya, semoga sukses dan lancar. Mobilnya besar. Kurodan, ya. Mobil-mobil juga sudah berkumpul di sana. Coba kita dekati. Ya, kita singgahi peserta-peserta. Nah, ini pengendira atau logistik. Ya, kita coba. Halo, Om. Selamat siang. Siang, ya, Pak. Untuk namanya siapa, Om?
Firman Kaila. Firman Kaila dari Borobudur. Borobudur jauh. Iya. Ya, sudah lain beda daerah ya, provinsi Jambi. Jambi. Borobudur perbatasan Sumbar ya. Iya. Ikut langsung Om. Insyaallah ya. Iya, unitnya yang mana? Ini. Wah, Ratu Kaila Indah. Ya, PT Satria Budia Perkasa. Oh ya, ada mereknya Kabupaten Bungo ya, Provinsi Jambi. Ini unit dasarnya apa nih Om? Ini kalau mesin K24. K24. Kalau bodi tubular. Bodi tubular ya, berarti dirakit langsung ya kan? Iya, rakit. Tidak ada dasar ya, Om. Misalnya tidak ada dasar, dasarnya ke tanah, tidak begitu ya, dirancang langsung. Ya. Ini mobil dengan ban badak nih Om. Paham? Ya, 35 ukurannya Bu. Ya, cukup besar ya. Tapi enak dipakai. Ini termasuk skopnya. Ya, dengan desain langsung, desain sendiri. Ya, di dalam juga untuk joknya bagus. Ya, termasuk safety belt. Safety belt yang mengikuti standar off-road. Yeah. Ya, ini juga ada pintunya, pintu rajut. Ini apa namanya Om? Oh, iya. Tidak jelas juga ya, pintu rajut aja kita pakai ini. Supaya tidak ini ya, tangannya tidak keluar waktu mobilnya miring. Ya, penyelamat juga di samping safety belt. Ya, Om. Berapa unit Om ke sini Om? Dari ada teman. Oh, ada teman. Nah, ya. Tapi beda kabupaten dari Sarolangun. Oh, Sarolangun ya. Sebelum setelah Morobungo ya. Oke. Kita lanjut jalan ya Om ya. Terima kasih. Berarti tatakan situ tadi tuh. Oke. Siko tatakan tadi Om. Siko. Ulangi Om namanya? Hendra. Ya, Om Hendra dari Padang. Dari Padang. Oh. Dari Padang kita ada 3 unit. 3 unit. 3 bruder ya. Dan ditemani oleh manajer kita Doli, ini manajer kita Om. Doli, langsung aja perkenalkan ya Om Doli. Om Doli perkenalkan diri. Nah, oke. Okay. Yang satu lagi. Halus. Ya. Ini Om ulangi Om. Ya Om. Ya. Namanya? Oki Om. Oki tadi ya. Oke, dipersari. Mudah-mudahan ya, sukses nanti. Selamat menikmati Om. Ya, semuanya. Aduh. Ini lagi. Ah, ini yang koreksi video saya tadi, Nay. Nah, video saya mati, belum terekam yang lain. Yang dari Padang, namanya ya, ulangi Padang. Apa? Namanya ulangi? Surya. Surya, iya. Tadi terekam itu, kebetulan tertekan ya. Oke Om, Surya, terima kasih. Ramai ke sana ya. Kita jalan terus. Kita ambil satu-satu. Ya. Lihat lagi rekan-rekan. Nah, itu ada hiburan. Ada hiburan. Dan jauh kita lihat yang istirahat di sini. Agak ramai. Nanti kita samperin. Jadi tempatnya luas ya, yang istirahat juga berpencar-pencar, ada yang di bukit nih. Nah, kita zoom. Ya. Baik itu tempat makan. Nah, ini ramai juga. Oke. Kita zoom. Mulai
mulai bergerak. Mungkin yang istirahatnya keluar sudah mulai datang. Di sini terlihat posko panitia. Om, selamat siang. Perkenalkan, namanya siapa? Ya, Rifki. Rifki dari? Dari Pekanbaru. Pekanbaru, oh, di jauh. Beda provinsi nih, beda wilayah. Ya, provinsi Riau ya. Pekanbaru kota. Iya. Ikut langsung atau pengembira, Om? Kita dari SRT timnya, Pak. Oh, dari ya. Tim ya, ikut tim ya. Berapa unit, Om? Kita sebenarnya ada 3, tapi tiga. Pada saat ini kita turunkan cuma satu unit. Satu unit ya. Kalau tidak salah pakai radio juga ya, Om ya? Iya, pakai radio. Saya pernah pantau tadinya ada Edi Ular, ya, rombongan itu. Iya. Oke. Okay. Yang Edi Ular itu mana dia, Om? Hah? Yang Edi Ular itu mana? Di atas ya. Oh, di sana? Iya. Oke, okay, Om, terima kasih. Iya. Ya, namanya siapa tadi? Rifki, Pak. Rifki. Ya. Makasih. Iya, Pak. Om, selamat siang. Selamat ya, siang. Selamat menikmati, selamat sampai ya di Kota iya. Batu Sangkar. Om dari Pekanbaru tadi ya? Iya, dari Pekanbaru. Kebetulan kita ketemu, saya dari Payakumbu. Siap. Nah, terpantau tadi namanya Edi Ular ya? Edi Ular. Kebetulan kita buat video untuk YouTube nantinya, Om ya. Untuk kita sendiri, VR, Om. Om? VR. Om, VR? 03 Eko Bravo Eko. 03 Eko Bravo Eko. Iya, ya. Memantau Om kemarin ya, dari Payakumbu. Oke, Om. Ya. Kelihatannya selesai soma ya, selesai ya, sholat baru ya. Baru siap sholat zuhur. Ya. Sebentar lagi juga mau main. Oke, Om, selamat menikmati, Om. Sudah 2 hari kami di sini dari hari Jumat. Ya. Ini hari terakhir untuk event. Ya. Hari terakhir untuk event. Nah, hari ini finish semuanya, akan hadiahnya akan dibagi-bagikan, mana yang dapat hadiah. Iya. Dompetnya juga sudah siap semuanya. Oke, mudah-mudahan. Kegembiraan. Siap. Kegembiraan dapat. Menjadi ya. Hobi dan kalian jalan-jalan. Jalan-jalan ya, banyak ya. Bukan hadiahnya yang dituju. Bukan. Ya. Bukan ya. Hobi. Hobinya. Kalian lihat suasana Sumatera Barat. Ya. Semoga jadi obat untuk ya. Seluruhnya. Oke, Om, terima kasih banyak. Sama-sama. Ya. Nanti radionya di sini, Om ya? Iya. Oh, di sini ya. Oke. Okay. Di 03.04. 04 berapa, Om? 14308. Iya. Maksudnya call sign-nya? Alpha Eco Whisky. Alpha Eco Whisky ya. 04 Alpha Eco Whisky. Oke, okay, Om. Terima kasih. Oke. Okay. SDS 45 dan 6 akan kita buka kembali. Ya, kedengaran penitia mengumumkan. Sekali lagi acara untuk seluruh petugas SDS, tim marshal, koordinator trek. Ah, ini ketemu nih. Stay position. Teman. Karena sebentar lagi SCS 456 akan kita buka. Mantap, Om. Ya, hadir juga. Ya, sama-sama hadir. Nah, ini panggung utama sudah diumumkan. Acara ya, mau dimulai lagi. Datang kita ucapkan untuk tim Bor Bukit Tinggi di Adventure Standard sudah finish dengan selamat. Nah, ini ibu-ibu dari tim Bor Bukit Tinggi. Dan kita masih tunggu teman-teman Adventure Standar dan Ekstrim dan Bu Lili. Baik, sekali lagi. Oke, Bu. Seluruh petugas SCS, selamat untuk leader di Adventure Ekstrim sudah masuk ke garis finish. Disusul di Pak Edi Sukamto dan Om Kayo. Selamat datang. Baik, dengan membaca bismillah, SCS 456 kita buka. Baik, kita panggil lagi seluruh petugas SCS, tim kiper, koordinator trek, damkar agar stay position, karena sebentar lagi SCS kita buka. Baik, untuk SCS 4 sudah siap peserta, dan untuk SCS 5 dan 6, agar
mempersiapkan diri di waiting zone. Oke, finish kedua di event. Posisi di waiting zone. Karena sebentar lagi akan pemanggilan peserta di SCS. Ini peserta yang akan ikut yang mulai start track sudah merawau-rawau di bawah sana. Tidak kelihatan. Ya, tidak kelihatan. Nah, ini dia. Ya, kita zoom. Kayaknya mendaftar dulu. Tadi pemanasan. Kita juga tidak tahu nih. Bagaimana sistemnya? Nah, ini yang mau ikut. Ya. Hati-hati Om, dari mana Om? Si Junjung, Pak. Si Junjung, namanya? Om. Namanya siapa? Nama? Biang. Hah? Om Biang. Om Bial. Yeah. Hati-hati Om Bial, semoga sukses. Yang penting happy. Jangan buru-buru. Ya Mbak ya. Ya. Ini dia unit dari Om Bial dari si Junjung. Awas. Ini kayaknya mendaftar. Ya. Nah, ini yang sudah ya sudah kita sapa tadinya salah satu peserta dengan nama Om Bial ya. Nah, ini kayaknya Om Bial mau ya melapor dulu ke panitia. Ya. Kita sapa lagi peserta berikutnya. Ini menurut nomor urut. Ya. Ini peserta berikutnya. Oke. Oke. Nah, ini Om. Ya, sedang memasang pintu rajut. Nah, ini termasuk safety bersama dengan pemakaian safety belt. Supaya kita tidak tercampak keluar. Halo Om, sebentar Om, namanya siapa? Adam. Adam, dari mana Om Adam? Dari Bukit Tinggi. Ya, oke, dengan unitnya. Ini rakitan sendiri ya Om ya? Hah? Ini ada dasar atau langsung rakitan? Model rakitan, kita sendiri. Buatan Jakarta. Oh, buatan Jakarta, asik dong. Berarti seimbang ya. Oke Om, selamat menikmati Om. Yang penting happy. Ya, oke. Okay. Nah, ini peserta berikutnya. Ya, kita sapa lagi peserta berikutnya.
Om. Selamat siang. Untuk nama siapa, Om? Rizky dan Om Triwardi. Dari? Rimbo Bujang. Rimbo Bujang, asik. Selamat, Om. Selamat happy. Yang penting happy, ya. Oke. Ini dari Rimbo Bujang, ya. Provinsi Jambi, ya. Bulan Jaya Motor yang tadi. Oke. Ini ada lagi. Unit, ya. Om. Nah, namanya siapa, Om? Purba, oh yang tadi ya, dari Morobungo. Dari Sarolangun, Jambi. Sarolangun, Jambi. Oke, Om, selamat menikmati, Om. Yang penting happy. Ini yang dari Provinsi Jambi kayaknya. Satu grup. Ada Rimbo Bujang, ada Sarolangun, ada Morobungo. Ini yang mau ikut berikutnya, ya terlihat menuju posko panitia. Nah, jadi dilakukan pendaftaran dulu, setelah itu diperiksa, baru ditentukan start. Ya diukur waktunya selama trek berjalan. Oke. Ya kayaknya di atas sudah mulai. Kita coba mendekat ke sana.